Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan hari ini kita akan lanjut lagi bakso simulatornya ya guys ya. Jadi guys ya, hari ini aku akan tidur dulu ya kan, karena biar pagi guys ya. Alright. Nah, selamat pagi. Jadi, di off camera aku sudah grinding dan udah upgrade skillnya si Pak Udin ya guys ya. Tuh, Pak Udin tuh. Nah, aku udah grinding, sekarang duitku ada 114 juta. Nah, jadi di sini guys ya, aku juga udah update beberapa skillnya Pak Udin yang bagian permasakan ya. Intinya kita tuh harus bikin Pak Udin jago masak ya guys ya. Nah, seperti ini. Jadi aku udah buka 2 lagi dan di sini aku akan tambahin buka 1 biar Pak Udin makin jago masaknya ya guys ya. Oke. Nah, aku punya agenda hari ini, aku ingin bikin si baksoku tuh lebih menarik guys ya. Jadi aku ingin beli beberapa kursi ini. 1, 2, 3, 4 langsung habis coy. Aduh. Nah ini udah. Kita akan upgrade semuanya guys ya. Yang di sini kita buangin, sudah tidak perlu kita guys. Aduh salah coy. Maaf. Maaf ya pak. Sabar pak ya. Maaf ya. Pelanggan kita kabur semua guys ya. Oke guys, kayaknya aku akan pasang di sini aja biar deket sama ini guys, tempat minuman. Biar deket sama tempat. Ah, jangan deh, biar nemenin Pak Udin. Kasihan Pak Udin masa jualan ditinggal ya kan. Guys, kita taruh sini. Let's go. Nggak nyambung loh. Kita taruh sini, oke. Kemudian di bagian sini. Alright. Kemudian di bagian sini juga kita kasih. Here we go. Dan terakhir di bagian sini ya guys ya. Nice one, oke. Setelah itu guys, kita taruh perlengkapan makannya ya kan. Ini udah yang paling mahal sih, jadi harusnya aman lah ya, aman guys ya. Oke, seperti ini. Alat musik seperti ini. Cuman gimana ya, papalah jadi nggak berguna dong ya guys ya. Nah, jadi guys, aku tuh dari kemarin maksudnya grinding, ini tuh nggak nambah-nambah. Kenapa ya? Apakah kita harus naikin bintangnya? Kayaknya kita harus naikin bintangnya deh guys. Membuat tukang bakso masa lebih jago dan membuat maksimum ratingnya tambah. Padahal aku udah nungguin Sultan dari kemarin tak grinding kok gak nambah-nambah. Kenapa ya? Ternyata mungkin itu guys ya. Jadi sekarang udah harusnya sih nambah ya kan. Berita terbaru, favorit banget bakso Sultan. Bakso Sultan? Kayaknya bakso Sultan yang tadi yang kubahas guys, itu tuh harus beli. Cuman kalau kulihat-lihat gak ada menu baru sih. Tuh kan gak ada guys ya. Atau belum ya mungkin ya. Mungkin belum ada, itu spoiler. Kayak bakal ada menu yang baru kayak gitu ya mungkin ya. Aku gak tahu kenapa ya guys ya. Kok kayaknya sih menurutku, daripada kalian pasang kursi banyak-banyak, mending kalian fokus di kursi-kursi yang bagus guys. Kayak yang sekarang aku beli nih ya. Jadi kalau kalian lihat tuh, kursinya kan bagus-bagus nih. Jadi ngebantu si pelanggannya lebih bertahan lama gitu loh. Pak Udin masaknya udah cepat, cuman belum bisa ngecover semua pelanggan yang datang guys ya. Ya, selama masih belum bisa ngecover semuanya, jangan tambahin lagi guys. Nah, itu saranku ya. Oke. Nah, ini ada kotak lagi nih guys, seperti biasa. Kita mau leduk-ledukin. Kita beli bom. Tadi aku salah beli guys. Oke. Kita akan langsung ledukin guys ya. Cuman kalau misalnya hari ini kita ngedekor cukup nggak ya duitku ya? Tinggal 34 juta. Gak tahu guys, cukup atau enggak. Cuman kita akan cobain ya. Kita udah upgrade Pak Udin tadi, udah naikin skillnya lagi ya. Kemudian kita juga udah beli perlengkapan yang lebih mantul. Nah nih guys ya, kita tata dulu ya guys ya. Mudah-mudahan dapat yang bagus ya. Oke. Ini ku taruh sini. Ku tak taruh sini. Taruh sini. Taruh sini juga ya guys ya. Oke, udah ledakin. Nah, kayak gini guys ya. Boom. Nah, lah kok nggak hancur, cuma 3 coy berarti ya. Lumayan 300 sama 500. Not bad. Oke, kita kasih minuman ini. Biye, kamu baru mau dikasih minuman malah nggak bayar, guys. Aduh, Sultan. Oh iya, sebelumnya guys, benar, sebelumnya aku lupa kalau misalnya kita masih ada. Aduh, stok baksonya habis lagi, guys ya. Aku lupa kalau misalnya kita itu belum dapetin si busat pamnya guys ya. 15 juta coy. Habis coy. Aduh. Gimana ya guys?
Ini kayak udah nge-upgrade skillnya Pak Udin sendiri gitu loh. Tapi gak apa-apa lah ya, sekarang kita bisa santai guys. Kemarin-kemarin aku AFK grinding sambil mukul-mukulin terus, capek coy. Oke, nah aku mau coba gaji dulu. Kita gaji guys ya, kita gaji dulu coy. Nah, enggak kita gaji, oke udah. Dan sekarang aku mau coba fokus sama yang lain guys. Ini bakso aman kan ya? Ini gak aman guys, baksonya guys. Kritis ya baksonya ya. Aku beli bakso dulu dah, aku beli bakso dulu. Kita lihat ratingnya, nambah guys. Nambah, oh pantes. Pantesan guys, aku dari kemarin aku tinggal AFK kan ya, grinding pukul-pukul maling doang. Kok gak nambah-nambah ya? Apakah ini emang seret kan? 1, 2, 3, 4, 5. Atau salah, ternyata emang harus beli guys. Berarti satu buku tadi cuma nambah setengah bintang ya. Alright, kita langsung taruh sini guys, let's go. Nice one. Sekarang kita udah gak perlu khawatir guys, sudah tidak takut sama maling ya. Karena ada busat pam ini, lihat busat pam ini sudah menjaga ya, menjaga bakso kita guys. Jadi lebih aman. Dan di sini ada Pak Fales yang main gitar selalu Fales, dan Pak Udin yang memasak bakso dengan sangat mahal. Siapa yang mau datang ke baksoku? Nah, in real life kayaknya gak laku ya guys, bakso 100.000 tuh apa gitu ya kan. Yaudah kita abaikan mereka dulu, karena hari ini kita akan coba, aku akan mencoba ya guys ya, untuk mendekor sedikit rumahku. Jadi ada beberapa tempat tuh. Nah aku mau coba fokus bagian ruang tengah dulu ya. Ruang tengah ya, gimana ya. Lantai bawah kita bisa pakai yang, aduh ini masih ada cecet ini ya. Cecet apa tuh, alien. Oke, ini kayak kamar mandi, jangan. Mungkin ini. Ini bagus sih. 1, 2, 3, 4. Oke, aku beli 5 deh, beli 5 sekalian deh. Oke guys, aku udah beli 5 chat ya. Let's go, let's go, aku udah gak sabar nih. Ini baru chatnya aja udah 1 juta ya. Guys, chatnya doang 1 juta loh. Ya ampun. Oke, kita langsung chat. Alright. Kita chat bagian pojok-pojoknya. Maybe, oke. That's good. Ini berapa ya? 1, 2. Banyak juga loh. Banyak juga guys ya. Banyak juga. Aku mau pakai warna apa ya? Ini kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lumayan, lumayan. Mahal banget guys. Sumpah mahal banget asli. Ini kalau mau ngedekor ya, ngedekor satu ruangan doang ya, itu ngabisin banyak banget sih. Kita akan langsung chat. Here we go. Oke. Dan sini. I don't know this is good or no guys. But let's see, but let's see. Oke, I'm back. Di sini kita akan lanjut lagi ngechatnya guys. Let's go. Alright, aku lagi bikin kayak gini ya. I don't know this is good or no. Nggak tahu guys ini bagus atau enggak beneran dah. What? Oh ini warnain ya kemarin ya? Ini pakai cat warna ya? Oke. Ini kalau udah cat warna nggak bisa dicat ini lagi guys. Yaudah ini aku jelek, aku nggak suka, aku akan ganti warnanya guys. Bagian pinggirnya I don't like it, nggak cocok, nggak masuk. Nah di sini aku ada perubahan warna ya guys. Oke, aku lupa kalau itu bakal ngewarnain lantainya, but better lah ya, better guys ya. Aku lebih suka ini ya, lebih suka ini. Oke, sekarang udah bagian tengahnya udah. Oh, dinding belum. Dinding sama atap guys, beda ya. Nah, bagian dinding aku udah bawa ini guys ya, apa namanya, warna. I think this is good. Oke lah ya guys ya. Oke lah, oke. Not bad, not bad. Oke. Cuman ini sumpah ini catnya harus beli banyak sih guys. Aku bolak-balik dulu sih ini. Jadi ini kita warnain. Dan nanti kita lihat dulu ya guys ya, hasilnya bakal seperti apa. Aku skip dulu aja ya, biar gak kelamaan guys. Beneran. Ini lumayan lama bolak-baliknya coy. 1 hour later. Nah ini kayaknya udah guys ya. Aduh masih kurang dikit lagi ya. Kurang sedikit guys, kurang 2 ya. Cuman kira-kira bentuknya seperti ini guys. Nah kalian bisa lihat ya, bentuknya seperti ini. Ini aku ambilin dulu ya kan. Nah, kok gak bisa diambil ya guys. Oh ini aslinya. Oh ini aslinya guys. Kalau aslinya gak bisa diapa-apain ya. Aslinya gak bisa diapa-apain. Jadi ya udah seperti itu ya. Kita taruh sini, taruh sini, taruh sini dulu. Nah
Sementara seperti ini dulu, ini ku biarin daripada kita bolak-balik terus guys ya. Bolak-balik ya kan. Ini ku taruh sini dulu kasurku. Nah, kemudian kita akan coba mendekorasi tempat ini guys. Nah, masalahnya aku akan ambil barang-barang yang ada di baksoku guys. Karena di sana kan banyak kursi-kursi nggak kepake tuh. Jadi itu aku ambil aja, aku bawa ke rumah buat mungkin ada tamu ya kan. Atau mungkin ada yang mau dimasakin bakso spesial guys ya. Cap tangan Mevels, cuman kayaknya bakal nggak enak ya kan. Kita coba di sini ya, kita ambil guys ya. Nah ini barang-barang nih, aku akan tetap pakai kursi yang biasa aja guys ya. Karena yang putih tuh kayak, lihat-lihat, kerjanya nggak bagus. Satpamnya kerjanya nggak bagus guys. Kenapa dia posisinya di situ ya? Waduh, langsung berantakan guys, kalian lihat guys, langsung jatuh semua. Aduh, sedih banget aku. Ah, ya udahlah ya. Nih kita akan pulang membawa. Bentar guys ya, aku akan tambahin ini dulu ya. Oke, let's go. Kita akan kesini. Dan kita akan tata guys ya di sini. Nah, sementara, jadi karena ini masih di sini ya, ini nggak bisa dipindahin kan? Aku akan taruh meja. Bentar guys, mejanya gimana ya enaknya ya? Jadi kayak gini dah. Meja santuy, siapa tahu ada tamu ya guys ya. Nice one. Oke. Ngaco, naruh nih gitu katanya guys ya. Nggak apa-apa dong harusnya ya. Buat dekorasi loh, kan ini di rumah. Oke guys ya, kita bikin kayak gini. Kalau misalnya nanti ada tamu guys, kita nggak tahu ya kan. Ada tamu, nah kita kan bisa menyuguhi tamu-tamu kita coy. Ya kan, nah seperti itu ya guys ya. Kita kasih meja dulu, tempat makan. Ini kita kasih sini, siapa tahu ada yang mau antri. Gak mungkin lah ya, masa di rumah kita antri coy. Oke, kita lanjut ke sini guys. Ya. Oke lah, nggak apa-apa dah. Ini saatnya kita membuang-buang uang. Apa judulnya hari ini membuang-buang uang kok. Ini sofa lagi kita kasih. Nggak bisa beli mejanya ya? Mejanya nggak bisa ya? Aku mau beli ini kompor. Jadi kita akan fokus di bagian ruang tengah dulu ya guys ya. Jadi nggak mungkin kan belinya tuh apa namanya? Belinya tuh kayak gini. Ah, sama wastafel oke lah, wastafel oke lah, masih oke lah ya, masih masuk guys ya. Oke, kita kasih wastafel di sini guys. Yes, like this. Oke, kita kasih ini kayak gini. Nah, oke, udah kelihatan lebih bagus ya. Nanti kok kompornya gede banget guys. Berarti kita perlu, aduh nggak mungkin dong ini. Ini gimana ya? Ini kursi nggak bisa dipindah sih ya, Bang Andi. Kursinya Pak Udin nggak bisa digeser Bang Andi. Aduh, gimana guys ya? Susah sih kalau nggak bisa digeser ya. Masa kita gini nobar coy, nobarnya gini masa? Masa nobarnya gini guys? Waduh, bentar guys ya. Kita akan ke elektronik sama meja ya. Nah ini lumayan nih. Ini kulkas. Kemudian ada galon ya kan, kita beli aja yang gede sekalian guys. Ada AC jadi lebih dingin sekarang rumah kita. Dan TV, oven, yes. Ah, radio, aduh uangku udah habis guys. Radio oke lah ya, radio oke lah ya guys ya. Sama baterai, tapi nanti gak bisa semua coy. Kita usung-usung dulu guys ya, usung-usung dulu ya. Ini, let's go. Aku jadi pengen bagian sini dapur ya guys ya, sementara ya. Aduh, susah juga sih coy. Susah juga nih. Dilema. Benar. Ini biasanya ini yang di dalam coy. Ini di dalam, ini di luar. Oke, seperti ini. Seperti ini. Let's go. Ini seperti ini ya. Nice. Bisa kayak gini ya posisinya ya. Kemudian AC kita taruh di sini guys ya, biar Pak Udin kedinginan. Pak Udin kedinginan. Kok nggak tengah ya? Nah, biar Pak Udin kedinginan guys ya. Nanti TV-nya di sinilah kira-kira ya. Kita kasih meja guys. Nah, kayak gini. Widih. Warnet live. Mantul. Oke, kita dapat satu meja ya guys ya di sini. Aku lagi balik nih. Aku ambil beberapa bangku. Aku ambil-ambilin aja. Kemudian minuman-minuman ini aja dulu guys ya. Kita bawa ini dulu. Perlengkapan-perlengkapan meja, nggak apa-apa dah.
Ini kita buang satu, kita bawa ini, oke? Perlengkapan kita ambil lagi, kita taruh di rumah guys ya. Loh, dia sudah ada sultannya. Ya aku baru sadar udah ada sultannya ya. Udah ada sultannya guys. Cepet dia berarti. Bentar, nambahnya cepet banget berarti. Kita lihat ratingnya. Udah penuh. Wow, padahal kita tadi baru ngurusin rumah guys. Dan sekarang udah ada sultannya loh. Dan sultan itu apa ya kelebihannya ya? Oke, event tadi guys, ada event bakso sultan itu kayaknya kalau yang beli sultan lebih gede, maybe. Oke, gini dah, gini. Ini ku kasih meja ini ya Pak Udin ya. Spesial Pak Udin loh guys ya. Spesial Pak Udin nih. Mungkin Pak Udin mau ngajak temennya nonton bareng guys ya. Jadi kita taruh situ. No. Kayak gini ya. Kemudian aku akan kasih sedikit ini hiasan. Bentar guys, ini aku taruh dulu. Si bantal gak bisa, benernya gak bisa ditaruh di atas guys. Aduh sayang banget coy. Ini kita bisa kasih vas bunga sama ini di sini. Ya lebih bagus lah ya. Nonton apa bang? Nonton bunga. Kayak gini ya. Lebih bagus guys. Jadi Pak Udin bisa nonton sosok misterius di Bakso City. Ini kayaknya aku tahu nih, Pak Udin kayaknya ya. Alien, tiba-tiba alien ya. Oke ya guys ya, jadi seperti itu ya. Oke, bagian sini tak pindahin dulu ya kan. Jadi niatnya mau aku pakai buat ini guys. Cuman akhirnya ya sudahlah, kita pakai. Bentar, ini aku mau taruh sini aja deh. Taruh sini aja guys ya. Kenapa? Karena sini bakal aku jadiin dapur ya. Ya guys ya, kayak gini. Tinggal kita kasih dekorasi di bagian sininya ya. Ya buat makan gitu guys. Jadi kalau aku sama Pak Udin kalau makan tuh lesehan, bukan lesehan. Kalau makan tuh glosor ya kan. Iya glosor gitu ya. Kalau makan tuh sambil rebahan guys, santuy gitu ya kan. Makanya kita butuh kursi yang panjang. Gak kayak gitu bang, gak kayak gitu bang konsepnya bang. Ya sorry guys ya. Nah ini kita pakai yang murah-murah aja, gak apa-apa lah ya guys ya. It's okay lah ya. Tangganya ini udah terisi. Bagian sini aku masih bingung nih. Sini. Ini kayaknya bagusnya tuh di pinggir gini sih. Oh my god, ada yang ngetuk-ngetuk guys. Si bocil. Bocil ngetuk-ngetuk. Oh my lord, hey bocil. Baksonya tuh udah belum tutup sana ke sana. Aduh stok habis lagi guys ya. Sekarang udah sampai malam ya Pak Udin kerja ya guys ya. Cuman bocil. Baksonya tuh masih buka. Ya ampun guys, si bocil. Ah, ada jam tangan. Ada jam guys di sini guys. Aku beli ini juga dah. Buat dekorasi. Wah salah woi, yang ini. Ini jam taruh mana ya guys ya jam. Jam taruh mana ya. Sini kah, maksud di sini sih. Jelek banget kalau di situ ya. Bentar ini aku taruh agak tinggi guys ya. Gini kah, soalnya di ruangan tengah guys. Lebih bagus gak sih. Oke lah ya. Sekarang kita tinggal beli meja-meja untuk dapur guys ya. Meja-meja untuk dapur coy. Aku pertama mau bikin skat antara dapur pakai ini. 1, 2, 3. Kita habisin dah uangnya dah. Kita habisin guys uang kita guys ya. Ini aku pengen pakai ini untuk nyekat antara dapur sama tempat makan ya guys ya. Jadi dinding coy. Gak tahu sih bakal aneh atau enggak sih. Mudah-mudahan gak aneh ya. Tapi mejanya yang ini lebih pendek daripada meja-meja yang lain guys kalau menurutku ya. Oke, kita masuk sini. Ini kalau misalnya ngano kayak gini nih. Jadi kayak prasmanan, coy. Bentar guys ya, ini kita tutup dulu gini. Oke. Nah, kayak gini, guys. Cuman nanti ruangan yang sana gak kepake dong ya. Gini aja kali ya. Langsung ya, guys ya. Ini gak kepake dong, eh. Pindahin, guys, pindahin, guys, pindahin. Kita pindahin, coy. Mungkin sementara kita taruh sini aja dulu ya. Woi, diketok lagi. Sumpah aku pas diketok kayak merinding guys. Kaget aku. Woi kok sama greng gitu. Siapa yang diketok gini langsung merinding guys. Kaget coy. Kemudian bagian sini juga sama. Oke ya kayak gini ya. Semuanya diberantakin Pak Udin guys. I'm feel so sad Pak Udin. What are you doing? Udah lah Pak Udin, kamu pergi kerja aja dah Pak Udin. Pergi kerja dah guys ya.
Pak Udin dateng-dateng ngeberantakin guys, lihat. Aduh. Hari-hari guys, hari-hari. Hah, Pak Udin, Pak Udin. Kenapa Pak Udin bisa kayak gitu guys? Jelaskan guys. Ternyata berantakan coy kalau digituin. Ya ampun, nggak tahu aku guys. Dah sini dah, aku tata di sini dah, aku dah. Tuh, lebih bagus tuh ya guys ya. Lebih segar ya di sini ya daripada tempatnya Pak Udin berantakin Pak Udin. Ah, bodoh amat dah. Oke guys ya, kita taruh sini buat dekorasi and sini. Nggak kasih AC. Let's go. Ya gini ya guys ya. Nah, udah ya, udah nice ya, udah nice, udah nice. So. Oke guys, kita udah balik lagi. Aku ambil beberapa barang yang ada di sana dan aku bisa pakai ini buat mendekorasi ya ternyata ya. Bisa kita pakai, guys. Nah, kayak gini. Anggaplah kita baru pindahan lah ya. Anggaplah kita baru pindahan. Oke, di sini ada alat musik. It's okay sih, kayaknya good sih. Ya enggak sih? Oke lah ya, kalau lagi makan tiba-tiba ada musik, good lah ya. Tapi ini korannya nggak bisa guys ya. Mungkin nanti di sini dah, di meja yang situ dah. Aku masih nabung guys, masih nabung buat beli meja coy. Aku mau jalan-jalan dulu dah, lihat barang-barang yang ada di toko-toko lain, siapa tahu bagus gitu loh. Cuman kalau nggak salah toko yang sini tuh mahal-mahal guys. Aduh. Aduh. Lihat harganya sih langsung pesimis ya guys. Lihat harganya sih langsung pesimis ya aku ya. Lihat harganya pesimis coy. Ah, beli bom. Guys, beli bom guys. Beli bom ya kan. Aduh, Oke, okay. Sama ambil botol minuman gitu ya. Dua lah, satu aja deh, satu. Ini ambil sekalian deh ya, bawa ke sana guys. Kita sekalian lihat di sana ada apa lagi yang bisa kita maling. Aduh, kasihan banget toko baksoku ya. Dan sekarang aku mau beli meja, guys. Tinggal meja doang sih. Aduh, ya udahlah ini aja deh, guys ya. Jangan mahal-mahal deh ya. Nabung. Nggak punya duit aku. Jadi mejanya udah, apalagi ya? Udah sih. Udah, ada lagi nggak di sini? Stok bakso habis. Sama minuman kali ya guys ya. Oke lah ya. Ini kita buang, ambil ini. Oke, udah harusnya sih ini udah cukup sih guys ya. Oke, I'm back. Nah, di sini aku pengen kasih satu meja guys ya. Satu meja nih. Oke, dekat sini. Nah, di sini bisa kita taruh kayak gini guys. Benar ini belum rapi, bro. Bentar. Like this. Oke. Kita kasih oven guys di sini. Nice. Kita kasih kompor. Aduh, kompornya gede bet lagi guys. Waduh, ya kan? Udah seperti ini. Kita kasih apa lagi ya? Gak cukup ya buat sama alat musik ya, guys. Alat musik mungkin bisa di sini lah ya. It's okay lah guys ya. It's okay lah ya sementara. Dan terakhir tinggal kasih minuman-minuman di sini. Dekorasi minuman. Ini gimana? Taruh sini aja kali ya. Bentar, aku lagi coba guys. Kayak gini lah ya guys ya, oke lah ya. Aku bingung mau tambahin apa lagi karena dana aku juga terbatas guys. Nih, udah tinggal 1,7 juta ya. Dan aku terbatas, kalian ada, rice cooker guys. Rice cookernya taruh mana nih guys. Aduh, perlu beja satu lagi kah. Yaudahlah, beli aja dah, nanggung. Kita kelarin guys, nanggung. Alright, beli meja lagi. Yang sama aja dah. Sama guys, biar mantul. Oke, okay, I'm back. Di sini kita akan taruh di sini. Cukup nggak ya? Aduh, tempatnya kayaknya nggak cukup guys. Gimana ya ini ya? Gimana ya? Oh, ini bisa aku mentokin lagi guys. Taruh sini, let's go. Ini taruh sini ya kan. Jadi lebih
ada space lah ya. Ini kita ambil, kita pojokin lagi ke sini. Here we go. Oke, okay. Dan sini. Oke, okay. Aman guys ya. Aman terkendali guys, aman terkendali. Cukup. Nah, yang pertama mungkin kiri sendiri inilah kompor lah ya, deket kulkas guys ya. Kemudian ada ini. Alright. Terus ada musik maybe. Musiknya sini aja guys ya. Musiknya sini. Malah kebalik ya, musik sana aja deh biar kan kalau kompor berbahaya ya. Enggak apa-apa deh. Sini deket microwave aman lah ya guys ya. Deket microwave aman lah ya. Sini dan ini musik. Oke, keren sih guys, keren sih. Aku udah suka sih ya sama ini bentuknya ini. Kita kasih sini, siapa tahu lagi masak pengen sambil duduk-duduk ya kan, santuy gitu guys. Dan akhirnya jadi guys dekorasi rumah kita ya. Walaupun ini masih bolong, nanti ku skip aja di off camera, aku tambahin biar nggak kelamaan ya kan. Dan sisanya sih udah tinggal kita kasih dekorasi bom aja. Oke, sudah. Udah kelar. Atau mungkin kalian ada saran guys, tulis di kolom komentar saran kalian seperti apa. Nanti aku akan coba utak-atik lagi. Dan kamar-kamar yang lain menurut kalian dibikin apa guys? Tulis di kolom komentar. Alright, jadi seperti dulu video kita kali ini. Nah, jadi kali ini aku udah upgrade Pak Udin lagi dan udah beli perlengkapan-perlengkapan untuk di baksoku ya. Dan di sini aku juga udah dekorasi rumahku guys jadi lebih mantul ya kan. Nah, jadi seperti dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Dan lupa subscribe juga guys, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video online streaming selanjutnya. Bye-bye.